Berita terbaru dari Jakarta Pusat, seorang nenek-nenek tertangkap karena mengkonsumsi metilon. Ngeri banget nih nenek-nenek. Mudanya bede kali ya. Siang bos. Oh siang. Maaf, itu bos nggak salah baca korannya. Masa baca koran kebalik? Bukan koran yang kebalik, emang otak gue yang udah kebalik. Siang, ada apa ya? Begini bos, saya datang mau ngantar tagihan buat bos Olga. Benar ini bos Olga ya? Iya, bos Olga. Oh, ini ada tagihan buat bos ini. Maaf, tagihan apa ya? Kayaknya saya selama ini nggak pernah ada yang namanya hutang piutang. Begini, saya kan dari restoran Kemang. Jadi ada tagihan atas nama bos Olga, katanya begitu. Saya nggak pernah ke restoran. Emang yang ke restoran siapa kalau boleh tahu? Kok bisa tagihannya nyampe ke saya? Kemarin dia ngakunya adenya bos Olga. Datangnya rame sama keluarga pacar-pacarnya gitu. Siapa namanya? Namanya kalau nggak salah. Nih, Billy namanya. Namanya Billy? Iya. Adik saya ke restoran? Iya, adiknya. Katanya ngakunya sih adiknya bos Olga. Nggak tahu deh itu adik siapa. Kok bisa-bisanya dia makan di restoran sama pacarnya dan keluarga-keluarganya? Katanya sih ada ulang tahunan gitu bos. Dia... Ulang tahun? Iya. Gue nggak pernah diundang di ulang tahun. Gue juga nggak tahu lahirnya dia kapan. Kok dia enak-enakan ngundang-ngundang keluarga orang? Ngerti deh bos, saya cuma ngikutin perintah aja suruh nganterin tagihan. Lu ngikutin perintah, lu ikutin perintah sampai yang subur. Bos saya bos, di sono, di Kemang. Udah, berapa ya sekarang? Biar gue bayar semuanya. Murah kok, cuma 5 juta. 5 juta? Tuh, 5 juta. Mahal amat 5 juta. Murah. Buat lu murah. Enak aja kalau ngomong gue sobek mulut lu. Katanya juragan kos-kosan. Iya, tapi kan gak mungkin, masa gue langsung bayar 5 juta begitu aja. Ya saya mau ikutin perintah doang bos. Ah, bekan perintah-perintah lo. Ya udah, ntar gue bayar. Keningnya ya bos itu ya. Yang mana? Jangan salah bos. Iya tahu, beda rekening sama nomor togel. Ya udah, hati-hati ya. Ntar gue transfer pakai mobile banking. Makasih bos. Yeah.